teman-teman, jumpa kembali dengan saya Sofi di channel Sofia Faiza. Video kali ini saat kami sekeluarga jalan-jalan ke Hutan Pinus Mangunan Bantul, Yogyakarta. Hutan Pinus Mangunan Yogyakarta ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik itu lokal, domestik maupun dari mancanegara. Harga tiket masuk di Hutan Pinus Mangunan Dilingo ini adalah Rp3.000 per orangnya. Sedangkan jam bukanya adalah jam 8:30 pagi sampai dengan jam 5 sore. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya sedang berada di Hutan Pinus Mangunan Dilingo, Yogyakarta. Mari kita lihat seperti apa pemandangan indah yang ada di Hutan Pinus Dilingo, Yogyakarta. Ikuti saya terus ya. Teman-teman, ini kita lagi jalan-jalan di Hutan Pinus Mangunan Dilingo, Yogyakarta. Saya mau perlihatkan kepada teman-teman semua seperti apa suasana yang ada di Hutan Pinus Mangunan Dilingo, Yogyakarta. Yuk, ikuti saya terus. Nah, ini adalah jalur yang bisa kita lewati saat kita berjalan-jalan di Hutan Pinus. Jadi sudah dibuatkan jalur seperti ini, teman-teman. Jadi kita tinggal ini apa, tinggal melewatinya saja dengan gampang, gak usah takut becek ataupun kotor, tinggal melewati jalur ini saja. Nah, di sana itu adalah seperti panggung yang sering digunakan untuk melakukan pentas seni. Jadi kadang-kadangkala di Hutan Pinus ini juga ada pertunjukan-pertunjukan kebudayaan daerah seperti tari-tarian ataupun teater. Nah, itu biasanya mereka di sana, teman-teman, melakukan pertunjukannya. Jadi penontonnya bisa duduk di sini nih. Terus yang tengah itu panggung untuk pentasnya. Bukan kakak saya yang ada di belakang saya, dia adalah ponakan saya tercinta, walaupun ya tingginya tinggi dia gitu ya. Mbak Fira, dia udah kelas 2 SMA ya, tinggi banget ya, nggak apa-apa lah ya, anak zaman sekarang itu gizinya tercukup. Lihat perbandingannya, walaupun dia lebih tinggi tapi saya merasa masih seumuran. Sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar. Aduh, gak tiba. We'll be right back.
Udara di hutan pinus Mangunan Delingo ini terasa sejuk, teman-teman, dan juga suasananya sangat teduh karena banyak pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Di sini cocok sekali bagi teman-teman yang ingin refreshing, istirahat sejenak dari rutinitas ataupun sibuknya pekerjaan di kantor. Maka teman-teman bisa sejenak relaksasi di sini untuk bersantai, sekedar duduk-duduk, ngobrol bersama teman-teman ataupun dengan orang-orang tercinta. Setelah kita berjalan-jalan dan juga foto-foto di area hutan pinus Mangunan Delingo ini, pasti kita akan merasa capek ataupun merasa lapar, kan teman-teman? Tidak usah khawatir, karena di area hutan pinus Mangunan Delingo ini ada food court yang menyediakan berbagai macam jajanan, baik itu makanan ringan maupun makanan berat atau berbagai macam minuman tersedia di sini. Jadi bagi teman-teman yang merasa lapar, silahkan bisa membeli jajanan yang ada di hutan pinus Mangunan Delingo. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai berjumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.